Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku, Ayul Alia. Nah, oke, di video kali ini aku mau ajak kalian untuk bikin sesuatu dan pastinya ini lezat banget, guys. Dan ada nuansa coklat-coklatnya gitu. Dan yang pastinya aku buat ini itu untuk nemenin aku nanti cari pemenang dari giveaway-ku yang kemarin, guys. Nah, seperti di thumbnail-nya di sini aku mau bikin dessert ala-ala orang pedesaan ya, guys. Nah, sebelum kita bikin dessertnya, buat kalian yang barusan join jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi di setiap video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @ayulaulia. Yuk langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya apa aja. Cekidot. Nah, di sini bahan-bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada Oreo. Lalu yang kedua ada susu ultra milk. Aku pakai 2 susu ultra milk. Lalu keju. Di sini aku pakai keju gold dari Procis dan ini murah banget, harganya cuma 10 ribuan aja. Lalu 2 susu kental manis. Dan yang paling terakhir yaitu tepung maizena dari Hawaii. Nah, aku cuman ada ini aja bahannya. Kalian boleh kok screenshot. Nah, oke guys, kejunya tadi itu kita parut semuanya satu kotak. Nah, ini aku sudah parut biar nggak kelamaan waktunya ya guys. Ini aku sudah parut itu satu kotak itu penuh. Dan ini enak banget. Lalu untuk Oreo-nya kita pisah. Yang bagian hitam sama yang bagian putihnya. Bagian hitamnya kita taruh langsung di blender karena nanti di blender, guys. Lalu yang bagian putihnya kita taruh di kejunya. Nah, ini kita taruh sini. Lalu ambil lagi. Oke, habis guys. Nah, ini bagian dalamnya di sini. Bagian dalam Oreo-nya yang putih. Nah, ini untuk yang hitamnya nanti kita blender. Oke guys, kita blender dulu yang bagian Oreo-nya tadi. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, nah sudah cukup. Lalu giliran untuk olahannya ya, guys. Untuk kejunya nanti kita olah. Oke, nah kita masukkan untuk parutan kejunya sama dalaman Oreo tadi di teflonnya. Nah, kita masukkan untuk kejunya dan dalaman Oreonya di teflon. Terserah kalian mau pakai teflon yang apa. Nah, lalu setelah itu kita masukkan susu ultramilnya yang full cream ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian untuk ininya kita campurkan dengan air lalu kita masukkan di adonannya. Nah, lalu untuk ini itu untuk campuran tepung maizenanya. Kita taruh di gelasin aja ya, biar satu aja yang kotor. Kita pakai kita pakai 6 tepung maizena di sendok teh ya guys. Tapi untuk naruh tepung maizenanya, nunggu ininya sudah agak mengental gitu, lalu kita masukkan tepung maizenanya. Oke guys.
Tada, sudah jadi dessertnya. Dan ini menurutku, gimana ya, aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gurihnya dapet, manisnya dapet, kejunya berasa banget. Top markoto, pokoknya enak banget ini. Kalian wajib coba ini. Dan ini nanti akan menemaniku sambil nyeleksi pemenang dari giveaway kemarin. Good job. Nah, yuk cobain guys. Ini enak banget. Beneran deh, enak banget. Walaupun ala kadarnya orang desa ya, tapi ini beneran enak banget. Nah, sampai di sini aja guys video dari aku. Semoga kalian suka dan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan di-share ya guys. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi videoku terbaru. See you next time on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.